Bangsa dan negara Rumah ideologi Pancasila Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa Bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog sederhana Mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut cerdas dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, sebagai anak bangsa Indonesia, menjidung nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari, pemirsa, ketika tiba. Saatnya generasi Android, sebagai pilar utama dari sosial media, kemudahan-kemudahan menyampaikan informasi, gagasan, kritik, saran, argumentasi, dan seterusnya. Tampaknya, justru melahirkan paradoks yang demikian dalam: mengapa semua anak manusia, atau lebih tepatnya nyaris semua anak manusia yang menggunakan sosial media, baik langsung maupun tidak langsung cenderung satu dengan yang lainnya saling menesta tanpa bermitra bicara sehingga istilah klasik lawan bicara lebih mengemuka kita bisa melihat dari orang yang paling awam terhadap agama sampai mereka yang sudah disebut Ulama, pendeta, pastor, dan yang lainnya, ketika tampaknya merasa dirinya sudah mendapatkan penyanggah masa yang disebut dengan netizen, maka tak jarang apa yang tidak dipahami secara mendasar. Meluas mendalam disampaikan di tengah-tengah sajian YouTube ataupun lainnya, salah satu contoh: memaki-maki tokoh agama, bahkan nabi, rasul-rasul Allah. Ketika dia tidak memahami dan memang tidak berasal dari agama tertentu itu, maka cara memaki yang melampaui batas etika terus-menerus digelindingkan. Demikian juga, mereka yang merasa paling asli memiliki agama di bumi Nusantara ini, bahkan dia mengatakan bahwa sebagai pemilik sekaligus kesatria pembela agama asli Nusantara, maka seluruh yang dianggap tidak asli dicaci maki, dinista, dimusuhinya. Demikian juga tidak saja agama namun Sikap perilaku politik, demikian juga di saat berbeda pilihan tokoh ataupun berbeda dalam pilihan partai politik, maka menista seolah yang membuat dalam tanda petik bahagia sekelompok manusia, istilah-istilah yang kurang beradab atau lebih tepatnya tidak beradab, tidak memiliki etika, digunakan kepada sesama anak bangsa. Carut marut kehidupan sosial terus menerus seolah-olah bahwa perseteruan, permusuhan, saling menista itu harus diangkat setiap hari buah bahkan setiap detik sungguh miris satu sisi unggahan-unggahan di grup WhatsApp ataupun Facebook Instagram dan yang lainnya menyajikan kalimat-kalimah yang mulia Unten mutiara kata hikmah yang terpuji namun sisi yang lain memaki, maki yang tidak sealiran pemikiran, sealiran agama, sealiran politik. Seolah-olah sukuan yang tidak boleh ketinggalan dalam setiap harinya. Mengapa justru di tengah kemudahan menebarkan informasi yang mestinya digunakan untuk lebih melembut cerdaskan hati nurani. Namun justru kian hari semakin ditinggal. Tidak saja kitab suci agama kepercayaan yang diyakini oleh seseorang, namun juga semakin jauh dari nilai-nilai luhur pancasila. Bahkan mereka yang merasa sebagai punggawa sebagai panglima sebagai pembela nilai luhur, mengatakan hanya budaya Nusantara lah yang paling adiluhung, sementara yang lain jauh di bawahnya merasa superioritas sembari menjadikan yang lain inferioritas adalah cara yang sangat tidak berkualitas. Karena itu pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Pancasila. Kalaupun penerapan sejak era Soekarno hingga kini. Masih ada kelemahannya. Maka tidak berarti ketika ada kelemahannya setiap yang tidak cocok dinista, setiap yang tidak sependapat dimusuhi. Jika kita berpikir menggunakan hikmah kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan, maka kita tidak akan lagi melihat ada ulama, ada pendeta, bedande, biksu dan seterusnya yang terus-menerus menyampaikan hal-hal negatif sembari menyinggung rasa keagamaan, rasa kebatinan sebagai anak bangsa Indonesia jangan mencapik-capik diri kita dengan hal-hal yang nista. Karena kita tidak pernah tahu kapan masa bakti, kapan masa dharma untuk berbuat mulia di dunia ini. Silahkan, betapapun kita punya perbedaan, tetap dalam koridor binikal tunggal Ika di saat anak bangsa ini menyadari binika tunggal ika Maka tetaplah Anda di ranah yang paling nyaman Menjadi Islam Nyaman dalam kemuslimannya Dalam kemukminannya Menjadi Buddha nyaman di Buddhanya Menjadi Nasrani Katolik Nyaman Menjadi Hindu nyaman Menjadi Aliran kepercayaan penghayat kepada Tuhan yang Maha aman di tempatnya. Ketika kita masing-masing berdiri di rel yang berbeda, sekali lagi tidak pernah akan terjadi tabrakan hanya karena kita merasa serba bisa dan selalu hadir untuk menghakimi orang lain yang diri kita tidak cocok. Maka, di saat itu, aura batin yang keruh akan mewarnai udara sejuk. Indonesia akan mewarnai sungai-sungai yang jernih. Indonesia tercinta akan mewarnai hutan belantara yang sebagian sudah gundul milik bangsa Indonesia. Jika kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik, berbuat mulia, mengapa sehari-hari kita mencari permusuhan di antara sesama anak bangsa? Inilah dampak dari rasionalisme berpikir Rasionalisme, salah satunya, menghasilkan demokrasi, dan demokrasi menjadi demokratisme, menjadi sesembahan. Ketika masa menjadi sesembahan, maka kebenaran tidak lagi, kebajikan tidak lagi, keadilan tidak lagi, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dari Tuhan Yang Maha Esa, rakyat sampai pejabat saya dipimpin oleh hikmat, tanpa dipimpin oleh hikmat Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap hari hanya penistaan permusuhan karena kita berbeda tempat pijakan. Namun, ketika seseorang menyadari tentang nilai hakiki per tuhan, maka kemanapun kaki melangkah akan menghargai setiap insan, kemanapun lang lang kaki melangkah akan menghargai menjaga lingkungan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Mari kita tidak jenuh untuk mengingatkan diri kita masing-masing. Agar hidup tak sekedar sehat tampak di badan, tapi sehat dalam pikiran, sehat dalam perencanaan, sehat dalam strategi pembangunan, sehat di dalam keberimanan, sehat di dalam keislaman, sehat dalam keihsanan, sehat ketika semua sehat sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing maka bangsa ini kian hari akan semakin pernah martabat dan jauh dari sikap dan perilaku kemunafikan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim.